Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Bakso Mangkok cabang Tipar ya. Teman-teman, nah ini alhamdulillah suasana siang ramai pengunjung ya, menikmati menu baru mie jebeu mangkok bakso. Satu, dua, ya. Level 2 nya 2, level 4 2. Nah ini teman-teman pengelolaannya ya, atau GM nya lah di sini mah ya. Alhamdulillah ya, biasanya kalau ke waktu sore suka banyak ya teman-teman. Ini cara penyajiannya teman-teman ya. Pesanan berapa porsi, Mang? Ini sekitar 20 porsi. 20 porsi, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-temannya masih berdatangan. Seperti ini teman-temannya cara bikinnya, ini terserah mau level berapa. Mau level 1 sampai 5 ya, pokoknya sampai jebeu. Apa yang mau bukanya? Oh, ini buka saja. Ya, kalau dicobain nang mantap lah pokoknya teman-teman. Waduh. Ini level berapa, Bang? Ini level 1, 4 sama 3. Oh, level 1, 4 sama 3. Tuh ya teman-teman lihat tuh, aduh ini bumbunya segini banyaknya teman-teman ya, ada minyak kaldunya juga, wah pokoknya dijamin jebeu lah. Mantap pokoknya. Ini dua, ya dua atas ya. Ayo si tete kemana wae. Ada lagi ya teman-teman ya, sambil nunggu sampai rame ya. Si abang ownernya nih lagi sibuk ngasih pesanan untuk konsumen ya teman-teman ya. Wow, level berapa? Level 1, level 4, level 3 ya. Pokoknya wow, mantap. Lagi diskon 30% deh. Nah inilah sadar seperti ini teman-teman. Wow, lihat rupanya dijamin cebeu. Aduh, nah, ini teman-teman mangkok baksonya ya, tuh seperti ini mangkok baksonya. Nah, ini produk saya teman-teman ya.
ini. Wow, micubeo mangkok baso. Bisa jadi juga referensi ya teman-teman yang ada di luar kota, silahkan untuk mencoba menu seperti ini. Sudah kasih tahu, sudah saya kasihkan tutorial cara bikin mangkok baso. Nah, kalau teman-teman mau jualan yang nggak bisa bikin mangkok basonya, buat teman-teman yang di luar kota, silahkan order ke saya ya teman-teman. Kita yang nggak pakai bawang lebar berapa? Yang nggak pakai bawang nggak? Ini ya teman-teman tuh.